kita lihat Bocil lagi ngapain di kamar malam gini, ngapain aja sih dia? Ya, ada tulisan kamar cat, maksudnya kamarnya Bocil nih ya, kita masuk yuk. Dara, ngapain sih Bocil ini sih? Kalau sudah malam-malam gini. Biasa kebiasaan ngapain sih Bocil? Ah, ngurusin ping-ping terus adeknya terus. Aduh, nggak bocil nggak tidur. Kasian Bocil ini ngurusin adek terus. Mama nang ngurusin, harusnya kan itu urusin adek itu urusannya mama, bukan urusannya ping, urusannya kakak mama, dong. Ping-ping kalau dipegang mama nggak mau, cuman maunya tidur di sampingnya aja, nggak mau dirawat. Hah. Mama udah mau dirawat sama mama. Aneh ya, udah mau rawat sama mamanya ya. Padahal kan anak itu biasanya kan lebih dekat sama mamanya ya, daripada sama kakaknya, bener gak Bocil? Iya, tapi dia lebih suka sama. Aduh, kasiannya anak bapak ini. Ini anak bapak juga loh guys, yang putih nih guys. Katanya Bocil. Katanya Bocil. Masa anak bapak begini, nah coba lihat beruang. Nggak boleh, takutnya dia marah karena dia taunya dia adiknya Bocil, manusia juga katanya, tapi dia nggak tahu kalau dia itu beruang. Eh, bukan beruang, panda. Apa bilang panda, siapa bilang panda? Tuh kan dia udah mulai marah kan, dia udah mulai marah tuh, hati-hati tuh, dia bisa gigit tuh. Bocil ini takut kalau dia sudah gigit tuh. Dia nggak suka gigit aku, coba ting kakak. Kemeo, kenapa nggak boleh gigit kakak? Tuh, pintar. Boleh gigit kakak. Pintar, ping-ping pintar. Kalau gigit papa, mau boleh, boleh. Nggak, papa kasih kamu makan kamu pingnya nanti ya. Papa kasih kamu makan tebu aja. Jangan kasih makan bambu lagi, makan tebu aja. Harusnya kamu kan makan bambu. Nggak, tak kasih makan bambu lagi, makan tebu. Emang emang ping-ping suka makan tebu? Atau makan bambu? Oh iya, dia sekarang suka nasi ya guys, lupa sudah lama kita dia suka nasi. Karena dia sudah ikut Bocil lama jadi suka makan nasi. Mau nanya, masih dikasih nasi kan? Iya. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.